Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini. Terhadap Syiah, saya instruksikan kepada semua laskar pembela Islam di mana pun berada, habisi, hancurkan. Si Imad itu dalamnya. Posisi Tu Bagus Mogi di Kerawang. Tolong. Ini miris dan sadis ini. Ini karena pelaku ini, gerombolan ini, itu kan sebenarnya mencari Yai Imaduddin kan. Nah, untungnya Yai Imaduddin nggak ada. Coba kalau Yai Imaduddin ada. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imad. Ini mobil kita hancur nih. Ya, tadi dihadang sama FPI. Gerombolan FPI. Ya, gerombolan ini. Saya yakin ini tidak bekerja sendirian. Pasti ada yang nyuruh, Mas Yusuf. Ucapan saya bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak mungkin aksi ini dilakukan dengan spontan. Nggak mungkin itu. Ini pasti sudah dikoordinir dengan cukup baik. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Said Bahar bin Smith official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat. Maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Ditembak, menangis air mata, dibunuh, siap hancur, Allah. Depan khas sekarang lagi banyak orang. Depan Habaib, iya, ditahan polisi, ampun pak. Kita pembela Habaib, siap. Takbir, Allah. Kami akan mengorbankan harta, tenaga, sekalipun nyawa untuk membela para Habaib. Siap membela para Habaib? Ya. Maka dari itu polisi harus menangkap pelakunya, videonya ada, fotonya ada. Gampang kok ini. Tangkap pelakunya, siapa yang menganiaya, siapa yang melakukan perusakan, periksa itu HP-nya, tahan itu HP-nya, telusuri siapa yang menyuruh, pasti itu ada grup-grup WA yang ada di sana itu. Semua Habaib, siapapun dia yang menjadi keturunan Nabi, wajib menjadi teladan, wajib menjadi contoh, wajib berakhlak mulia, wajib bersikap yang baik. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Siap mencintai para Habaib? Siap! Siap membela para Habaib? Siap! Takbir! Allah! Takbir! Kami siap mengorbankan jiwa, raga, harta untuk membela Habaib. Takbir! Allah! Ya udah ini, Pak. Udah. Ini sadis dan biadab, Mas Yusuf. Ada orang yang takut akan kehilangan gelarnya, kemudian melakukan ancaman sok terapi dan mengatakan dajjal-dajjal, sok terapi tegangan tinggi, dan malam hari ini, malam tadi, itu kan akhirnya terbukti. Kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Bakar dan salah satu korban persekusi Au Mauludin dari Banser. Ada korban juga santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Khabib. Habaib, sebagai keturunan Nabi, jangan sombong, jangan takabur, jangan merendahkan orang, apalagi menindas orang. Haram, saudara. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kan Kiai Imaduddin sendiri tadi ada ancaman pembunuhan penggal kepala. Sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imad, mau dipenggal kepalanya oleh satu preman di Kerawang sini. Siap korbankan jiwa raga? Siap! Siap tanamkan rasa cinta yang tulus untuk para Habaib? Siap! Takbir! Allah! Mendadak dihadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor,
dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak ke Imad. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada ke Imad tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan. Habib harus berakhlak mul. Habib harus nama jaga, jaga nama baik Nabi Muhammad. Siap bersama Habib. Siap dukung Ba'alwe. Siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Namanya berani itu bukan cuma di depan banyak orang aja. Mau sendiri atau mau banyak orang, namanya orang berani. Tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Fisiri wal alaniyah. Mau depan banyak orang atau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Kita akan kasih sok terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih sok terapi terhadap orang-orang Syiah. Basir. Pondok Pesantren Darus Solihin di Puger, Jember, Jawa Timur sore tadi diserang sekelompok massa. Tidak hanya membakar 3 sepeda motor, massa yang menggunakan pakaian serba putih juga merusak sejumlah sepeda motor lainnya. Massa kemudian bergerak masuk dan merusak masjid yang berada di pondok pesantren yang beraliran Syiah ini. Kaca masjid dan sejumlah peralatan lainnya hancur berantakan. Betul, yakin, takbir. Nggak ada, Pak. Panitia, tolong telepon panitia, Ustaz. Pak Ji, tolong telepon panitia, Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan lengah sedikit pun, ini bahaya ini. Bahaya, jangan sampai begini. Kita ini tidak mau ya melakukan aksi balasan. Oh enggak, itu bukan ajaran guru-guru kami. Kita akan kasih sok terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Semua mereka menyampaikan pendapat mereka dan kritik mereka kepada Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara yang santun dan ilmiah. Kita siap untuk menjawab secara santun dan ilmiah semua. Aksi anarki ini terjadi tidak lama setelah bentrokan yang terjadi antara polisi dengan jamaah pondok pesantren Darus Solihin. Mereka marah karena polisi memblokir jalan yang akan dilalui pawai anak-anak jamaah Darus Solihin. Hingga kini kondisi di kawasan Puger, Jember, Jawa Timur masih mencekam. Sejumlah aparat dari kepolisian dan TNI terus disiagakan. Kalau ada Habib yang tidak baik, wajib tidak dinasehati. Wajib tidak dinasehati. Siap nasihati mereka. Takbir. Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Suruh balik. Jangan anarkis, suruh balik. Kiai, para pejuang ini bisa melihat bahwasanya perlakuan mereka ini tidak manusiawi. Dan perlakuan dia seperti hewani. Perlakuan dia seperti PKI. Saya berjanji nanti, saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap. Jangan macam-macam, Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini, gara-gara sampean. Saya mohon dengan sangat dan hormat kepada kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini karena wilayahnya Kerawang ya, Polda Jabar, untuk segera melakukan investigasi di lapangan. Tangkap, usut, siapa pelakunya, dan siapa dalangnya? Kurang lebih 100 masa lah, 100 orang masa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping. Demi Allah, saya akan hadapi mereka. Sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir! Takbir! Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Suruh pulang, suruh balik, jangan anarkis. Kelakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping, spion semua dihancurkan. Dan saya melihat kedua pengawal banser digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling di jalanan. Digedigin.
habis dipukulin terus sampai hancur. Dan logo Banser di depan mobil saya pun digedigin, diinjak-injak. Habaib yang jadi ulama banyak, yang jadi aulia banyak, yang baik banyak. Kenapa kau tonjolkan hanya mereka-mereka yang tidak baik? Saya lihat kiai saya pintunya itu dipukul, ditendang, otomatis saya refleks untuk menjaga lari saya dan kena pukul di bagian mata, bagian telinga, bagian rahang bawah kiri sama yang bagian kepala atas. Pian hancur. Dan ini nih. Ini hancur juga ini, hancur ini, pintu ini hancur. Polisian Polri dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kejadian ini karena saya tidak terima. Saya tidak terima simbol-simbol Nahdlatul Ulama dihancurkan.